Setelah 2,5 tahun, sudah. Oke teman-teman, itu tadi kita dari TPI, tempat pelelangan ikan Tanjung Limau, Kota Bontang. Ih, monyet. Tuh, ada monyet tuh. Ini banyak monyet. Aing enggak lihat, baru lihat. Oke, banyak itu. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Ih. Ini nyambung juga ke ini Bontang Mangrove Park. Tuh apa yang dia? Sampah. Lihat tuh ya, apa itu? Sana. Tuh dia minum apa itu? Dia terbalik. Dia begini tapi terbalik. Iya kan? Tuh di pohon masih banyak tuh. Iya. Tuh dia main play-playan. Ada anaknya, ada yang kecil. Tuh udah kecil. Kalau lihat yang mana sayang? Itu. Kali itu di situ, di atas itu loh banyak. Jadi kirim makanan. Iya, kasihan. Tuh sana juga tuh. Monyet makan apa sih? Makan pisang. Buah-buahan itu juga, buah-buahnya bakau. Hampir jatuh. Hampir jatuh. Ini yang paling gede. Eh, gue kira monyet. Ini dia suasana petang hari di Kota Bontang, lebih tepatnya di Tanjung Limau, Bontang Utara. Kita menuju ke Lok Tuan. Kita pulang ya teman-teman. Ya.
Pasar Tanjung Limau ya teman-teman. Sebelah kanan tuh. Di pasar ini buka sampai habis maghrib ya. Mulainya sore. Sedangkan kalau pagi tutup ya. Ini soalnya bukan pasar resmi. Pasar resminya ada di Rawa Indah, Telihan dan juga Lok Tuan. Sebelah kanan rudal. Hah? Oh, nggak ada. Nggak ada. Ini kita sampai simpang 3 Ramayana Bontang Baru. Ya, seperti inilah suasana sore hari di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Kanan ini ada rudal. Mungkin teman-teman yang belum tahu rudal itu Den Arhanud ini, Detasemen Arhanud ini hanya ada 4 ya di Indonesia. Yang pertama ada di Aceh. Di Aceh itu apa namanya? Tempat gas alam juga yang di Aceh. Apa namanya? Saya lupa. Den Arhanud memiliki kepanjangan Detasemen Artileri Pertahanan Udara Den Arhanud Rudal. Yang kedua berada di Kota Bontang ini. Kemudian yang ketiga berada di Tangerang, Provinsi Banten. Dan yang keempat berada di Provinsi Riau, di daerah Dumai. Den Arhanud itu berfungsi sebagai pertahanan udara sebagaimana Iron Dome Israel ya teman-teman. Jadi ketika ada serangan udara, mereka memiliki rudal untuk menangkis serangan udara tersebut. Jadi yang pertama ada di Aceh, kedua ada di Bontang, Kalimantan Timur, ketiga ada di Tangerang, Banten, dan yang keempat berada di Dumai, Pekanbaru. Saya lupa tadi nama daerahnya yang di Aceh. Tempat gas alam juga termasuk yang di Dumai itu juga termasuk melindungi objek vital nasional daerah tambang minyak.
jalan tembus ya, jalan Cipto Mangunkusumo, jalan penghubung antara Kota Bontang dan juga Kelurahan Lompuan dan juga Guntung. Coba cari gas alam cair Aceh. Cair Aceh. Google. Aku lupa nama tempatnya apa ya? Kita berada di depan SMK Negeri 1 Bontang. Dapat nggak? Dapat nggak? Apa namanya? Arun Natural Gas Liquefaction. Arun, Arun ya? Oh iya, gas alam cair Arun di daerah Arun, Provinsi Aceh. Nama kotanya Arun kan ya? Iya. Jadi yang pertama itu di daerah Arun, Provinsi Aceh Darussalam. Kemudian yang kedua di Bontang ini, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian ketiga daerah Tangerang di Provinsi Banten. Itu untuk melindungi daerah ibu kota, daerah istana dan juga Bandara Halim, Halim Perdana. Kemudian yang keempat di daerah Dumai, Provinsi Riau, teman-teman. Jadi dengan Den Arhanud itu ada 4 ya. Ya, ini dia suasana sore hari Kota Bontang. Sudah mau masuk maghrib ya, teman-teman. Jadi kanan kiri ini masih hutan ya teman-teman, tidak ada pemukiman maupun bangunan-bangunan. Merupakan masih tanah perusahaan pupuk Kalsium. Di depan ada bundaran. Belok kanan arah ke Hotel Bintang Situ, belok kiri ke Perumahan TC PKT. Kalau lurus kita daerah ke arah daerah Lompuan maupun Guntung. Ini ada imaran standar.
Ini dia suasana sore hari Kota Bontang ya teman-teman. Khususnya daerah Simpang 4 Lok Tuan. Ini ada pekerjaan pengaspalan jalan. Kenapa? Kita beli bensin dulu, teman-teman. Sebelah kiri aja deh, kita ke pom bensin dulu teman-teman. Tuh ini keadaan langit petang hari daerah kilometer 3 Kota Bontang. Indah, ciptaan yang maha indah. Pertalat ya? Dua liter aja, kasih 20 ribu aja. Iya. Itulah langit sore hari Kota Bontang, Kalimantan Timur. Ini daerah kilometer 3 ya teman-teman. Pom bensin kilo 3, SMA 3. Di atas ini ada Puskesmas Bontang Utara 2. Ini sebelah kiri. Ini depan simpang 4, belok kiri ke Guntung, belok kanan ke kota, sedangkan lurus ke arah Lok Tuan. Kita akan lurus ya nanti. Stop dulu lah kemarin.
Kenapa? Matikan aja kameranya.